guys, selamat datang kembali di channel NHIS. Dua mobil baru di tahun 2017 dan 2018, Mitsubishi Xpander dan Daihatsu Terios memang berbeda tipe. Bila Xpander adalah mobil MPV, maka Daihatsu Terios sebenarnya merupakan mobil SUV. Tetapi kenapa kita membandingkannya? Karena harganya yang sama-sama 200 jutaan. Nah, untuk kalian yang penasaran, yuk kita mulai membandingkan Daihatsu Terios versi Mitsubishi Xpander versi NHIS. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Ketebalan bodi. Kita mulai dari sisi luar atau bodi ya. Ketika kita mengetuk bodi kedua mobil ini akan terasa mana yang lebih tebal, dan jawabannya adalah Terios yang lebih tebal. Tinggi mobil Terios versus Xpander. Daihatsu Terios memiliki tinggi 1705 mm, sedangkan Mitsubishi Xpander 1695 mm. Sehingga bila membawa beban berat dari sisi ketinggian, Daihatsu Terios lebih unggul ya guys. Bagasi belakang. Untuk bagasi belakang, Xpander lebih unggul karena sedikit lebih luas dibandingkan Terios. Kapasitas tempat duduk. Kapasitas tempat duduk antara kedua mobil 200 jutaan tersebut sebetulnya sama-sama untuk 7 penumpang. Tetapi bila dipaksakan, maka Terios bisa menampung sampai 8 orang loh guys. Sehingga Terios lebih unggul karena lebih luas ya. Perbandingan lainnya dari sisi pintu, di mana tentu biasanya dalam interior mobil terdapat tempat menyimpan gelas. Bila di Daihatsu bisa menampung 7 gelas atau botol minimum, maka di Xpander bisa menampung lebih banyak, yaitu 8 gelas atau botol. Sedangkan dari sisi fitur keselamatan, keduanya berimbang. Hampir semua fitur keselamatan ada di keduanya. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik untuk membeli mobil SUV atau MPV, guys? Memang semua mobil pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Semua keputusan ada di tangan kalian untuk mendapatkan mobil impian. Itulah tadi ulasan mengenai Terios versus Xpander. Setelah mengetahui ulasan tadi, mobil mana nih yang menjadi pilihan kalian? Share dan komen pendapat kalian di bawah video ini ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.